Oke, kita bawa pulang, guys. Ah, keburukan Mas Jo. Loh, oh, Mas Joko yang dimasukin, deh. Ininya. Satu. Barungan-barungan nih ternyata, guys. Coba dibuka. Satu kan, bagus kan? Akhirnya setelah kita capek-capek ambil juga, juga dorong-dorong, akhirnya kita dapat nih. Syukurlah ya, kayak gitu. Nah, ini yang ada orang putih. Lu kenapa sih? Lari aja. Kok bawa sini Mas Uteng? Mas Uteng. Ambil lo. Yaudah sana. Bawa pulang sekalian. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Gamelan menjadi saksi. Menarilah kawan hingga akhir nanti. Oke, sampai lagi dengan kami di channel Garuda Wisnu Satria Muda. Astagfirullahaladzim. Saking semangatnya Mas Yo, beneran saking semangatnya. Karena apa? Karena hari ini kita hari yang sangat spesial. Karena kita mau ambil sesuatu. Jadi gak usah diomongin dulu nih. Iya, gak usah diomongin dulu. Aku pun juga penasaran apa yang ada di dalamnya. Nanti kita unboxing bareng-bareng. Dan ini barangnya dari luar kota loh. Ini yang aku sedang. Kemarin dikasih tahu sama Mas Joko. Dan kita hari ini mau pengambilan di tempat apa namanya nih ya? Apa ya? Pengiriman ya? Pengiriman. Karena udah 3 hari kargo. Ah benar, kargo. Jadi udah 3 hari belum diambil. Ini katanya lebih dari satu Mas Joko. Oh iya toh? Kata Mas Joko. Yang benermu? Tapi enggak tahu ada berapa. Jumlahnya lebih dari satu gitu. Daripada kita bertanya-tanya terus ke pikiran kita diri sendiri. Iya. Yeah. Kita langsung aja kita cek ya guys. Nah, nanti kita unboxing bareng-bareng pokoknya biar tambah seru ya. Betul banget. Nah, berhubung ini apa itu lampu merah. Jalannya nah, kita serotong dulu aja lah. Ya, serotong. Kita udah sampai di ini Mas Joko. Logistik kemana? Ya. Mana kita kemana? Ya ini kita ikut Mas Joko kan ini acaranya Mas Joko. Yang depan. Harus dulu. Nah guys, kita lihat ya kira-kira Mas Joko itu pesen apa. Hei, itu kamar mandi. Kamar mandi. Itu loh orangnya di sana. Mas Joko kayaknya takut ya. Heh, ambil barang ya. Ya udah terbang kan, enggak apa-apa. Kasih uang. Iya, lumayan tuh. Nah, kita juga enggak tahu nih karena Mas Joko juga enggak ngomong sebenarnya barang itu apa. Oh, apa? Cuman ngomongnya surprise-surprise aja yo. Yuk, motorku jadi kecil tuh. Hah? Tuh, ini motornya Antul kali ini. Oh, ini. Itu bawa pulang aja, Bu. Oh, ini Pak ya di Mas Joko ya. Ini Mas Joko. Barangnya ini, Mas. Bukan. Ini Bukan. Bukan ini. Bukan, kirain motor trail. Oh, ini. Jangan sampah. Oh, waduh sampah ini kali-kali. Sampahnya. Ini Mas Joko nih. Benar barang ini tahu kan? Iya, benar. Kau meragukan? Bener, kirain motor. Oke guys, jadi kita udah dapat barangnya nih, dan kita nanti langsung kita unboxing di rumah guys. Tuh lihat guys. Hati-hati, jangan dibanting. Nah, apa mau dibuka di sini? Penasaran, beneran? Ya udah, masukin mobil aja yuk. Keburukan, ayo. Oke, kita bawa pulang guys. Keburukan Mas Joko. Loh, kok Mas Joko yang dimasukin deh? Ininya. Orang manut aja mau aja. Gimana bisa dilepas gak? Salah masukin guys. Malah masukinnya Mas Joko nih gimana nih? Aneh-aneh aja ini. Ini orangnya juga manut. Kok panik, keburu hujan. Ayo. Yo. Muat gak tuh? Nah. Lu kok nih imu? Kamu malah dari sini. Pakai Joko yang masukin aku. Nah, nasi ini nih. Oke guys, sudah beres. Sekarang kita let's go pulang. Yuk. Gimana ini? Jadi guys, tadi itu di jalan kita kehabisan bensin nih. Aduh Mas Joko. Enggak rajin nih. Ini yang bikin berat orangnya karena kebanyakan dosa. Bener. Kalau mobilnya enggak sampai segini. Bantuin aku. Iya, aku dari tadi udah capek nih.
Makanya kalau punya mobil itu dicek bensinnya. Iya, masa punya mobil kayak gini bensin sampai telat nih. Dari Kapila itu loh. Sampai sini loh. Iya, beneran. Kiloan Mas Yuk. Sampai capek, guys. Kayak gini kalau lama-lama males juga ya. Heeh, beneran. Tapi untung aja kita nanti kayaknya dapat imbalan deh dari Mas Joko deh. Itu yang kita tunggu. Iya. Buka. Yo guys, jadi kita juga penasaran nih isinya paketnya Mas Joko itu sebenarnya apa. Kita tarik nafas dulu Mas. Iya. Ayo dibuka. Iya, bentar. Dan hari ini enggak ada Andul guys, karena Andul itu semalam ada pengajian, jadi dia capek. Oh, benar. Sampai larut dia. Nih, ayo. Tapi kok dari isinya kayak ada suara kayu-kayu gitu ya? Sebentar. Kita lihat aja bareng-bareng biar surprise. Siap. Ya, gitu. Nah, unboxing. Awas mau jedek kepalanya aku, kampret bener-bener. Gimana? Capek bener. Capek. Kamu enak yo. Mas Jok, kamu beli ini habis berapa? Aku banyak Mas Jok. Enggak bisa diomongin. Jutaan masih ya? Jutaan. Wow, gila nih guys. Kita buka kemana? Gimana nih? Ya udah sini aja gimana? Oke, kita lihat ya guys. Aku juga udah penasaran nih. Berapa hari nih Mas Jok? Berapa hari? Ini 7 hari. Ini benar-benar dari luar kota ya? Heeh. Oh. Dari lokasinya aku enggak ada informasi sih. Apa ini? Cepat Mas Joko. NJK. Apa sih ini? NJK. Kode ini ya? Kode Memo Joko. NJK. Power. Ada tulisannya juga nih guys, hati-hati jangan dibanting. Bulat ke sini Mas Joko, jangan di situ. Kencang lagi ngapain? Oh, iya. Nah, ini. Ditarik. Ya udah guys, biar dibuka dulu sama teman-teman ya guys. Oke guys, sekarang udah berhasil dibuka. Wah. Apa Mas Jok? Wah. Isinya apa sih? Satu. Barongan nih ternyata guys. Coba dibuka. Wah. Ternyata barongan. Mas Joko tahu aja yang ini kan. Nah. Tuh dapat barongan banyak nih. Ini lebih. Wih. Ini ada berapa ya? Kita hitung aja lah, keluarin semua lah. Banyak banget satu, nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini rencana mau dibuat apa lagi nih? Tahu Mas Joko. Banyak amat nih. 6, 7, 8, 9, 10. Woi. Wah. 10 barongan. Bener. Wow, gila guys, banyak banget nih. Ya udah makasih banyak ya Mas Jok. Oke. Kamu udah perhatian ke GWSM dan bisa beliin barongan. Kamu dapat yang mana, Mo? Yang merah. Bisa milih enggak sih ini? Bisa Mas Jok, mau yang mana? Bisa milih. Mas Jok milih yang mana? Yang aku biru ada enggak yang biru yang kayak santer? Nah, ini. Oke. Okay. Aku udah dapat ini ya. Nah, tuh kan bagus kan? Akhirnya setelah kita capek-capek ambil juga, juga dorong-dorong, akhirnya kita dapat nih. Syukurlah ya, kayak gitu. Coba dipajang di rumahmu kayak apa? Nah, ini yang ada rambutnya dikit-dikit. Loh, kenapa sih? Hah? Ini buat kalian kok. Buat apa? Ya buat aku. Loh, kok buat aku maksudnya gimana? Ini buat aku semua. Kampret ini ulang kok. Ini yang benar Mas Joko, yang benar kalau ngomong itu yang benar. Iya emang benar nih buat aku semua. Mas Joko serakah banget toh. Terus buat apa kita dorong mobil? Kita itu udah berjuang ambil ini loh. Kita dorong. Kirain mau buat kita. Kamu gitu loh Mas Joko. Kamu itu udah tak anggap saudara sendiri, masa kayak gitu tegani Mas. Allah. Ini kebangetan nih. Sumpah nih kebangetan nih. Oh beneran. Itu gimana yo ini kok. Aduh, kok buat kamu semua? Kacau ini, kecewa aku ah. Tadi enggak usah aku dorong ya. Nah, mending kita enggak usah antar. Ikut. Biar tadi temang sang di jalan. Capek. Tuh, guys, gila banyak banget nih. Ini tuh. Mas Joko enggak mau bagi-bagi nih. Ah, parah nih. Dia itu punya barongan banyak, beli barongan banyak ya. Iya. Nah, dan kita itu udah bantuin sampai dorong. Masa aku cuma mau bawa 2 aja enggak boleh. Tuh kan? Yo. Nih. Pelit banget. Jahat banget nih Mas Joko, guys. Beli banyak tapi kita enggak dikasih nih. Aduh. Padahal aku udah milih nih. Nih. Mana dia? Ambil satu aja lah. Satu aja. Beli. Ya ampun. Teman-teman sendiri suruh beli Mas Yoyo. Kebangetan ini enggak tahu nih. Bener-bener kebangetan. Mas Joko, cuma 2 aja kok masa enggak boleh? Iya, ini kan mau kok jual ya. Kalian harus beli. Perhitungan nih sama teman sendiri perhitungan nih. Bener yakin bener-bener. Percuma ya, sama ini. Ya udah gini aja Mas Joko. Ini kalau 2 ya, aku tadi tertarik itu. Ini 2 berapa harganya? Udah biar dia mikir, sementara kita kan udah nganggap dia apa bukan teman lagi. Ya udah lah, kita anggap dia pedagang sekarang. Saudara, cepat. Berapa? Kalian murah aja lah. Berapa? Ngomong. Ya murah, pokoknya murah. Ya murah itu murah berapa? Saya ikhlasin aja dah. Enggak apa-apa. Yang penting aku untung. Yakin ya? Untung ya lebih. Enggak apa-apa, sekelasnya berarti kita ambil.
Kamu berapa mau? Aku dua. Berarti entul satu ya? Empat berarti. Yo, sempat Mas Jok, kita bayar pas gajian ya. Bayar pas gajian Mas Jok. Kita belum ada uang Mas Jok. Lalu gimana? Oke, kita enggak apa-apa, kita beli empat. Nanti bayarnya habis gajian. Ya harus sekarang kalau barangnya diambil kok. Hah? Ya ampun. Kebangetan banget sih ini, yakin sumpah nih. Kamu bukan saudaranya aku lagi kalau kayak lagi itu. Beneran nih. Ini tak balikin. Udah, gajian itu sebentar lagi. Boleh enggak? Ya harus sekarang pokoknya. Ya pasti kita bayar Mas Jok. Kampret kok penawaran terakhir. Boleh enggak? Enggak boleh. Harus sekarang. Ya bener-bener nih orang yakin. Oh gitu, enggak usah kita antar tadi. Udah deh, ini tak balikin kalau ya, memang enggak boleh tak balikin. Boleh. Oke, enggak apa-apa ya. Ini tak balikin. Udah, sana dimainin semua sekaligus, enggak apa-apa. Makan sekalian sana. Nah, kayak gitu sih masuk Mas Joko ya. Yakin kamu itu udah anggap saudara lo Mas Joko. Iya lo Mas Jok, masa kayak gitu. Kayak keluarga yo. Heeh, oh, tak beli. Oke, liatin sini kalau biasa ngomong itu. Tak beli. Ya ampun. Udah enggak kepengin dipamer-pamerin, udah enggak kepengin. Oh, benar. Ini orang lama-lama ini memang sukanya ya. Pamer ini benar. Iya. Ya, lama-lama gitu. Pamer nih, punya barongan banyak 10, pamer nih. Pamer ke kita. Oh, oh. Kemarin itu barongan yang mirip gembong itu. Tuh kan? Pamer juga. Tuh kan? Nah ini bisa buat pelajaran buat adik-adik juga Mas Ado. Nah, kalau punya banyak barang kayak gini kadang teman dilupain ini. Iya. Benar-benar tuh kan diajakin ngobrol aja udah saliwang. Tuh kan? Weh, penawaran terakhir. Udah boleh enggak? Ambil 4, tak bayar habis gajian. Enggak bisa. Udah, hari pes kan. Ambil bawa lari. Ya ampun. Eh. Penawaran terakhir. Nah, ini itu jamangnya kenapa itu, coba dilihat. Coba dilihat. Tuh, tuh. Nah. Jamangnya kayak gini loh, dalamnya itu loh. Bawa lari aja, bawa lari. Tuh, Mas Joko. Udah Mas Joko. Mana nih? Ya ampun, ini kok pasti ngejar ya? Ampun, bangetan banget sih. Tak beli. Ini Mas Joko, bentar, lepasin dulu. Nah, aku tuh pinginnya. Mas Joko, apa lu? Lah. Udah. Yang masuk ke dalam rumah udah bukan hak kamu lagi. Ya, tak bayar habis gajian. Sekarang, pokoknya harus sekarang. Ya ampun, ini tak, jaminannya semen tuh. Dibawa pulang gak apa-apa? Gak mau kok. Oh iya. Besok kita minta Mas Minto aja, gak usah syuting sama ini. Oh iya ya. Oke guys, jadi buat kalian. Nah, jadi buat kalian yang pengen uhui, langsung aja cek di channelnya Minto GWSM. Oke, karena dia juga buat video lebih bagus dari Mas Joko. Iya enggak? Gitu. Maksudnya gini loh Mas Joko, coba dipasang depan pintu situ. Kampret nih orang kok. Hei. Itu yang tiga itu, tak bayar gajian ya. Biarinlah, yuk tinggal masuk aja yuk. Ah, biarin. Aku lama. Yang penting kita udah dapat barongan sih sekarang. Susah ini Mas Joko, udahlah. Ini enak, Mas Joko nih. Beda sama sangar ya? Beda. Makanya aku ngidam dari dulu Mas Joko. Sama juga aku pengen yang enak kayak gini sebenarnya tuh simpelnya. Jemangnya juga udah bagus nih. Iya, bagus nih. Astagfirullahaladzim. Apa lagi? Mau ngapain? Kok bawa sini maksudnya? Jangan ambil lo. Yaudah sana. Bawa pulang sekalian. Percuma, pergi. Bukan saudara lagi, bukan teman. Gimana sih enggak? Aku lapar. Iya, ampun. Enggak ada. Sana. Udah biarin dia pulang. Ya udah, kita besok kita beli yang lebih mahal. Coba. Kita ngeter ini Mas Joko nih. Ya jauh ya pergi. Ah, pergi. Kayak orang saling ya kayak gitu. Beneran iya. Tuh, dia pamer sebenarnya, aku tahu dia itu pamer. Pamer dia itu. Oke, kalau gitu enggak apa-apa. Sana bawa pulang. Pulang, mumpung belum hujan. Ya tuh, gimana? Serakah banget tuh. Tuh gayanya ngecek kita nih. Ngecek kita. Sombong banget sumpah yakin. Udah kita liatin aja, dia kan lupa kalau bensinnya habis. Mobilnya mogok. Biarin aja. Tuh, jadi dia sebenarnya bensinnya habis, guys. Liatin, bingung. Tuh, coba. Nah, sekarang mau minta tolong sama siapa? Soalnya udah enggak ada saudaranya lagi sekarang. Ya, makanya guys, buat kalian jangan pelit-pelit ya sama teman, ya. Apalagi sama saudara. Tuh kan? Nah. Tuh, mau kayak gimana tuh? Nah, kan bingung itu. Sendiri kan? Bingung sendiri. Tuh. Untung ini untung enggak ada antul nih. Heeh, untung enggak ada antul. Kalau bakal ada antul. Wah, udah diamuk habis-habisan itu pasti tuh. Yakin beneran. Itu masukin satu-satu masuk tuh. Tuh. Udah. Biar repot sendiri guys, jadi kita memang benar-benar gak bantuin Mas Joko, biarin. Kita gak usah bantuin. Enggak, buat apa dibantuin juga kan? Kita gak dapat apa-apa. Bener. Beneran tadi aku capek bener-bener. Aku juga udah kecewa loh, aku pikirnya kita itu dapat sesuatu dari Mas Joko. Iya. Padahal itu banyak loh, 10 loh.
kita ambil dua aja sama sekali enggak boleh. Padahal kita bayar loh. Iya. Coba. Tuh masih ngecek. Masyaallah. Masih ngecek ke kita. Ini masih pamer nih, enggak ada habisnya nih. Ya ampun. Enggak tahu malu sebenarnya tuh. Nah, buat kalian jangan nonton lagi lah, cukup lah. Bener. Kalau kayak gini kelakuannya. Cari undur-undurmu. Cari itu aja. Kayaknya udah mau pulang tuh orangnya tuh. Tuh. Udah naik semua. Udah naik tuh? Udah apa lah. Biarin aja. Biar dia pulang sekalian. Biasanya kan dia salim-salim dulu kalau mau pulang. Iya, iya. Tapi sekarang beda kelakuannya, yakin. Iya, sekarang sombong banget. Tuh. Apa itu? Tuh. Enggak ada, Mo. Undur-undurnya enggak ada. Enggak ada. Mau apa lagi? Ngapain? Eh, gini-gini ngapain kayak Chaplin? Dorongin apa nih? Mobil. Kamu kan bisa mantra tuh, ajak barongannya yang 10. Nah, suruh dorongin. Nah, suruh dorongin itu aja. Enggak bisa. Oh, enggak bisa gimana? Ya bisa. Enggak mau. Salah sendiri. Kan aku mau beli, enggak boleh toh. Sekarang tanggung akibatnya. Pokorin. Jadi orang itu enggak usah pelik apalagi kan sama saudara, apa-apa yang butuh. Coba kamu kalau tewas almarhum mau kubur sendiri. Nah. Salah sendiri sekarang tanggung sendiri ya. Kok enggak? Gimana? Mau minta dorong? Hah? Mau minta dorong? Wegi, enggak mau. Dorongin Mas yo. Gak mau. Diminta barongan aja gak boleh. Kita gak minta beli Mas. Pikir sendiri. Boleh. Pikir sendiri. Ya udah yuk kita lapor dulu yuk biar diamu nih. Lah kita closing yuk sekalian. Dadah. Oke guys, kayaknya sekian dulu video dari kami. Kalau kalian Satria Muda, jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan tonton lagi Joko Prasetyo. Karena medit, bahil, bin kikir, bener-bener tuh kebingungan sendiri tuh. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan cintai terus kebudayaan Indonesia. Salam Rotop. Besok kita balas dendam. Boleh? Harus. Oke, kita pikirkan rencana kita ya. Membalas Pak Joko. Oke, siap. Oke, Rotop. Bye-bye.